Allah menceritakan tentang Isra. Isra itu perjalanan, Asra itu artinya perjalanan. Allah ceritakan di dalam surat Al-Isra ayat 1. Tapi Allah hanya cerita tentang perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ayat kedua tidak lagi cerita tentang Mi'raj. Pernahkah kita berfikir di mana ayat Mi'raj? Ketika Aisyah tersinggung nama Khadijah disebut-sebut. Jadi setelah meninggalnya Aisyah, Khadijah masih disebut-sebut oleh Nabi. Sampai Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau terus menyebut-nyebut nama itu? Bukankah ada perempuan yang telah menggantinya dengan lebih baik?" Nabi mengatakan, orang salat masuk dalam gelap, tahu mana jalan yang baik. Makanya urus sembahyang enggak gerd. Maka bapa ibu kalau kawinkan anak, kawinkan dengan orang yang salat. Kalau bapa ibu mau kawin kembali, kawin juga dengan orang yang salat. Ini tidak, kawinkan anak, lihat dia naik apa. Pajero kah, Avanza, itu pun dipilih. Avanza yang Veloz atau yang biasa. Nyan pertimbangan. Anak kita naik Avanza sekali naik waktu intad darah baru. Pulang, sudah kena tumbuk dalam Avanza. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustaz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan. InsyaAllah bapak pimpinan kita, yaitu bapak kecil beserta Tengku Imam Syih, Tengku Imam Masjid, seluruh perangkat dan petua kampung, juga yang kami muliakan Bapak Kapolsek Bandar Sakti yang telah berhadir, dan seluruh guru-guru kami, tengku-tengku, ustaz-ustaz, izinkan kami sejenak tanpa bermaksud menggurui, karena kami sadar kami berada di tengah-tengah orang-orang yang berilmu, kami berada di tengah-tengah orang saleh. Namun kehendak Allah membiarkan kami berada di hadapan bapa dan ibu. Bapa ibu yang Allah muliakan, sebelum kita sambung, karena mengingat waktu Isya tinggal hanya beberapa menit, maka perlu kita sepakati lebih dahulu dan perlu kita fahami bahawa mengumandangkan azan hukumnya sunnah. Artinya, tanpa azan pun kita boleh mendirikan jamaah. Silakan merujuk ke kitab-kitab fiqih. Jadi azan itu bukanlah menjadi syarat sah salat. Jadi jangan sampai menimbulkan fitnah. Jadi seakan-akan dengan
kegiatan malam ini, nanti di luar akan ada suara gara-gara Isra' Mi'raj, azan-azan ana. Jadi ini akan menimbulkan fitnah. Maka perlu kita fahami lebih dahulu bahawa memandangkan azan adalah sunnah. Kemudian dibolehkan dalam pandangan para ulama untuk menunda azan apabila tidak mengganggu orang-orang yang datang ingin melakukan salat di awal waktu. Maka kadang-kadang sering terdengar di pesantren-pesantren azan berkumandang jam 9, jam setengah 10. Apakah dibolehkan? Dibolehkan dalam banyak pandangan ulama. Syaratnya bukan di masjid yang orang datang lalu lalang untuk melakukan salat jamaah. Maka perlu disepakati di awal, apakah kita akan mengumandangkan azan lebih dahulu atau kita akan mengambil waktu 10 menit setelah itu baru kita azan. Kalau kita azan lebih dahulu, otomatis orang ingin melakukan solat sunnah qabliyah tidak bisa melakukannya. Habis azan kau dengar ceramah lom, lom-lom menamangan hati itu ceramah. Tapi kalau bisa kita tunda azan, tidak mengapa. Rasulullah pernah menunda azan duhur karena terlalu teriknya matahari, setengah jam dari azan duhur. Jadi mudah-mudahan tinggal kita ambil kesepakatan kita. Kalau kita tunda azan, maka setelah itu kita bisa langsung qabliyah dan melakukan salat. Begitu saya rasa. Ini perlu di awal saya sebutkan, jangan sampai terjadi huru-hara gara-gara kejadiannya. Nanti lagi kepegah bagaci, dekat bagaci lom yang salah. Daunang bagaci. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Walaupun begitu tidak lama, kita ambil waktu sebentar. Saya tidak akan berbicara dan membahas kisah-kisah terjadinya Isra Mi'raj dari awal sampai akhir. Tidak. Karena itu sudah sering kita dengarkan. Tapi apa yang perlu kita ambil sebagai pelajaran, yaitu ibrah di balik kisah Isra Mi'raj. Tidak perlu melakukan perdebatan panjang tentang tanggal yang tepat jatuhnya Isra Mi'raj, karena memang sudah menjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan 27 Rajab, ada yang mengatakan terjadinya di bulan Muharram 2 tahun sebelum Hijriah, ada yang mengatakan terjadinya di dalam bulan Ramadan. Macam model, ragam pandangan para ulama. Salah satunya yang paling banyak mengatakan adalah 27 Rajab. Tapi tidak penting bagi kita untuk berdebat masalah tanggal. Yang paling penting, apa pelajaran di balik itu? Apa ibrah sehingga Allah dengan sengaja menerbangkan hambanya, kekasihnya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menembus langit yang ketujuh? Apapun yang Allah lakukan, pasti ada sesuatu yang Allah ingin beri pelajaran. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka oleh karena itu ada beberapa pelajaran atau ibrah yang bisa kita ambil dari terjadinya Isra dan Mi'raj. Yang pertama, dengan Isra Mi'raj ini Allah menginginkan kita percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah bisa melakukan sesuatu yang mustahil pada manusia. Allah mampu melakukan dengan kekuasaannya sesuatu yang tidak mungkin terfikirkan oleh manusia, tidak pernah terlintas di benak manusia. Allah mampu menjadikan sesuatu yang ajaib, yang penuh dengan sesuatu cerita yang dianggap dongeng oleh manusia. Begitulah nanti yang akan kita rasakan dengan kekuasaan Allah. Tidak pernah terfikirkan oleh zaman itu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dibawa menembus langit ketujuh menuju Sidratul Muntaha. Tidak pernah terfikirkan. Dan belum pernah ada nabi yang kemudian menceritakan kepada umatnya tentang cerita itu.
Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah menceritakan tentang Isra. Isra itu perjalanan, Asra itu artinya perjalanan. Allah ceritakan di dalam surat Al-Isra ayat 1. Tapi Allah hanya cerita tentang perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ayat kedua tidak lagi cerita tentang Mi'raj. Pernahkah kita berfikir di mana ayat Mi'raj yang Allah cerita yang dibaca tadi oleh qari kita, Subhanallazi asra bi'abdihi, itu hanya Isra'nya saja, perjalanan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Nah, ini yang perlu difahami di awal, bahwa Allah tidak cerita sempurna di situ. Ayat Mi'raj itu adanya di surat An-Najm, mulai dari ayat 13 sampai 18. Jadi yang naik ke langit Mi'raj, Allah cerita di ayat yang berbeda. Untuk apa? Agar hamba mentadabburkan Al-Quran dengan sempurna. Jadi disuruh itu hamba mencari, bertadabbur, mencari. Jadi jangan hanya baca Quran ayat-ayat setegai. You baca khatam, you baca khatam. Bacalah terjemahnya, bacalah tafsirnya. Maka kita akan menemukan kekuasaan Allah sempurna. Perjalanan Nabi SAW itu bukti kekuasaan Allah, keajaiban yang dibuat oleh Allah. Dari Makkah menuju ke Palestin itu 1239 km, Bapak Ibu. 1239 km. Waktu itu kendaraan cuma ada unta dan kuda. Kalau dilakukan perjalanan dengan unta, maka membutuhkan waktu sebulan. Itu istirahat malam, makan, minum. Sebulan menuju dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Namun Nabi melakukannya sampai turun kembali. Malam berangkat, waktu beliau turun, tempat tidur beliau di depan Kaabah itu masih terasa hangat dalam sejarah. Hanya sebentar, tapi di sisi Nabi Allah berikan keajaiban. Beliau mengelilingi langit sampai diperlihatkan keajaiban-keajaiban. Diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka dengan berbagai perkara yang ada. Nah, ini yang perlu difahami di awal, bahwa kita dituntut oleh Allah, percayalah dengan keajaiban yang Allah buat. Kita belum merasakan keajaiban itu, tapi nanti setelah meninggal dunia kita akan merasakannya. Sudah azan, baik, kita berhenti sebentar Bapak Ibu.
ilaha illallah Allahumma rabbana Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, insyaAllah tidak lama dah berjadih ke khutbah Jumaat najunya. Jadi insyaAllah tidak lama. Jadi yang pertama yang ingin saya katakan kembali bahawa hikmah di balik Isra' Mi'raj itu, Allah ingin membuat kita percaya bahawa Allah mampu melakukan hal yang mustahil. Begitulah Allah akan membuat kita merasakan hal-hal yang takjub setelah kita meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi langsung menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahawa Nabi tidak melihat Allah, hanya berbicara dengan Allah. Itu berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di antara Allah dan Nabi ada tabir. Tapi hadis Ibnu Abbas riwayat Ahmad menyebutkan Nabi mengatakan laqad ra'aitu rabbi tabaraka wa ta'ala. Aku langsung melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Sebahagian ulama mengatakan mengambil hadis Ibnu Abbas lebih diutamakan daripada hadis Aisyah yang meniadakan pertemuan itu. Jadi Nabi langsung melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa Nabi Musa alaihi salam menyuruh Nabi berulang-ulang menjumpai Allah? Disebutkan oleh para pensyarah hadis, di antaranya adalah karena Nabi Musa melihat ada sinar atau cahaya Allah pada Nabi setelah Nabi turun menjumpai Allah. Jadi karena Nabi berjumpa langsung dengan Allah, Nabi Musa takjub melihat Nabi yang bercahaya, meresap cahaya Allah padanya. Karena keagungan cahaya Allah, Nabi Musa yang dulu cuma diizinkan berbicara, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa cuma diizinkan bicara di muka bumi, tidak diizinkan melihat Allah. Nabi Muhammad diizinkan langsung melihat Allah menurut hadis Ibnu Abbas. Nabi Muhammad turun dari Sidratul Muntaha, Nabi Musa melihat pancaran cahaya Allah. Begitu takjubnya Nabi Musa, Nabi Musa ingin melihat kembali. Makanya Nabi Musa mengatakan, balik wahai Muhammad, mintalah kurang salat itu. Di antara hikmahnya, berulang-ulang Nabi Musa ingin melihat cahaya Allah yang ada pada Nabi SAW setelah bertemu Allah Subhanahu wa taala.
Ini di antara hikmah yang para ulama sebutkan. Dan kenapa Nabi Musa yang diizinkan untuk memberi saran pada Nabi di saat nabi-nabi lain tidak memberi saran? Karena Musa ingin disempurnakan oleh Allah, yaitu tentang kalimullah. Nabi Musa dulu pernah berbicara dengan Allah, lalu Nabi Musa dihargai kembali oleh Allah. Bicaralah dengan orang yang sudah bertemu denganku, dulu engkau tidak pernah menemuiku, wahai Musa. Maka berbagai macam keajaiban, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nah, hari ini kita baca dalam Al-Quran keajaiban surga, bidadarinya, ketika bidadari berada di dalam surga, terbuka betisnya, nampak tulang sumsumnya, kata Nabi. Dalam hadis riwayat Bukhari, bidadari itu ketika terbuka betisnya, nampak tulang sumsumnya. Istri kita yang mirip bidadari pun ketika betisnya terbuka, nampak bekasan luka waktu kecilnya. Bahasa Inggeris je cabuk orang bagai. Begitu indahnya bidadari, sampai tegukan air yang masuk ke dalam tenggorokan tembus pandang, transparan. Rumah-rumah di surga, kata Nabi, rumah di surga, hadis sahih, terbuat dari emas, perak, batu pualam, permata, yakut, marjan, mutiara. Itu rumah kita. Seluas mana rumah kita? Seluas mata memandang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keajaiban. Orang hari ini antara percaya dan tidak. Bukankah Nabi yang mengatakan ketika engkau membayangkan surga, semua bayanganmu salah? Karena surga itu tidak pernah terlintas dalam pikiran. Yang Allah gambarkan dalam Al-Quran itu hanya yang bisa dicapai oleh otak manusia. Ketika Allah katakan jannatin tajri min tahtihal anhar, kita membayangkan seperti sungai, kurung simpo, kurung tuan, kurungnya, kurung je. Padahal masya Allah itu di luar kuasa kita. Indahnya luar biasa. Bayangkan bagaimana nanti gelas-gelas yang ada dalam surga, kata Allah, airnya naik melebihi daripada mulut gelas dan dia masih berdiri, tidak tumpah. Tidak ada efek gravitasi di sana. Keindahan semuanya indah-indah. Maka nanti rasakanlah. Tapi percaya dulu tentang Allah punya kuasa membuat sesuatu yang kita tidak percaya hari ini. Begitulah keadaan ketika Isra Mi'raj. Allah ingin mengatakan, percayalah kepada aku. Engkau akan merasakan keindahan seperti Nabi-Mu melihat keindahan di balik langit yang ketujuh. Itu langit ketujuh, Wak. Langit ketujuh itu, yang ditembus Nabi itu, yang kita naik pesawat itu belum sampai ke langit pertama pun. Kita mengira langit itu di balik awan. Pesawat telah berada di balik awan, langit pun belum sampai. Masya Allah, Nabi SAW dalam hitungan hanya beberapa jam kembali sampai setelah melewati seluruh semesta alam ini. Jadi bagi mereka yang mungkin masih ragu-ragu, dalam sejarah disebutkan Nabi itu malam Isra itu beliau tidur di rumah sepupunya yang bernama Hindun binti Abdul Muttalib, binti Abu Talib. Jadi anaknya Abu Talib bernama Hindun, sering dipanggil dengan nama Ummu Hanik. Kebetulan beliau tidur di situ. Di tengah malam beliau keluar untuk solat. Solatnya solat sunnah, belum ada solat wajib. Solat tahiyatul masjid itu telah diberikan oleh Allah petunjuknya, tapi tidak diturunkan tentang solat wajib. Nanti waktu naik baru ada solat wajib. Maka Nabi solat di depan Kaabah. Ketika solat, Nabi berbaring, tertidur berbaring sebentar. Disitulah dalam keadaan selio, bahasa Acehnya selio, antara sadar dan tidak mau-mau tidur begitu. Disitulah malaikat Jibril mendatanginya, lalu membawa Nabi. Setelah Nabi dibersihkan dadanya, dioperasi kedua kalinya untuk menuju kepada Allah. Makanya orang kalau mau menghadap Allah disuruh sucikan hati, sucikan badan. Makanya gayu wudu, lalu disuruh khusyuk untuk bertemu Allah Subhanahu Taala. Nah, ini hikmah pertama. Hikmah kedua,
Nyoh hikmah pertama hanya nombor trip dia, Pak. Menyoh nombor trip habis-habis ni. Kita terpaksa ngambil solat Isya yang fadilah kedua nanti. Karena solat Isya itu ada dua fadilah. Fadilah di awal waktu dan fadilah di akhir waktu. Pahalanya sama besarnya. Ini kalau kita tidak berhenti, terpaksa kita ngambil yang di akhir waktu. Jadi payah dadang kedipoh leh malam baru leh ceramah. Jadi tidak mungkin. Maka kita hikmah pertama itu yang harus kita fikirkan. InsyaAllah kita akan bertemu Allah, melihat Allah seperti Nabi melihat Allah. Karena dalam hadis Nabi disebutkan kita akan melihat Allah seperti melihat bulan purnama. Berimanlah dengan cara itu. Yang kedua, hikmah Isra' Mi'raj itu adalah Allah ingin mengatakan kepada kita, di balik kesedihan, kesulitan hidup kita, Allah tetap janjikan kegembiraan hidup. Di balik kesulitan, Allah berikan jalan keluar hidup. Kenapa begitu hikmahnya? Lihat bagaimana sebelum terjadinya Isra' Mi'raj. Itu tahun Isra' Mi'raj itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa disebut dengan Amul Huzni? Yang pertama, meninggalnya Khadijah, isteri Nabi yang tercinta. Nabi tidak pernah poligami selama bersama Khadijah. Nabi baru mulai poligami setelah meninggalnya Khadijah. Maka bapa ibu, jangan poligami kecuali setelah meninggal isteri pertama. Ini kabar gembira bagi ibu-ibu. Nyo ne pegah ba orang lintun, jangan dengar pun. Preh meninggal ilum, baru je nak minta Aisyah, Hafsah, cari nanti setelah meninggal saya. Itu pun kalau ibu-ibu bersifat seperti sifat Khadijah. Bukankah Nabi yang mengatakan ketika Aisyah tersinggung nama Khadijah disebut-sebut? Jadi setelah meninggalnya Aisyah, Khadijah masih disebut-sebut oleh Nabi. Sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau terus menyebut-nyebut nama itu? Bukankah ada perempuan yang telah menggantinya dengan lebih baik? Nabi mengatakan, Aisyah, jangan engkau ulangi kalimat itu. Karena Khadijah, orang yang pertama beriman kepada aku dari golongan perempuan sebelum perempuan lain beriman kepada aku. Khadijah, orang yang mengorbankan hartanya kepada aku ketika perempuan lain tidak mau mengorbankan hartanya kepada aku. Khadijah, orang yang pertama sekali memberiku anak di saat perempuan lain belum memberiku anak. Artinya semua anak-anak Nabi kecuali Ibrahim itu dari Khadijah semua. Makanya kalau ibu-ibu punya kelebihan seperti Khadijah, bapak-bapak jangan khianat. Jadi dia berkorban jiwa, raga, semuanya dikorbankan seperti Khadijah. Maka di saat itu janganlah khianat. Tapi kalau model ibu-ibu ini tidak bersifat seperti Khadijah, jangankan untuk masak minuman, membuat minuman masakan yang disukai suami, kadang-kadang disuruh apapun tidak mau. Yang model-model begitu, bolehlah. Bolehlah model-model dayu begat teh, begat kopi, dayu begat kopi, begat kopi, begat teh. Ada sehari sampai dua kali bingkengnya. Jadi piring-piring daya, kemudian gelas-gelas dicampak sana, campak sini. Kalau sudah tidak bersifat Khadijah, ya silakan. Maka bapa ibu yang Allah muliakan, Nabi begitu mencintai Khadijah. Begitu Khadijah meninggal, hatinya seakan-akan tercabut dari tempatnya. Begitu sedihnya Nabi melihat pengorbanan Khadijah. Tidak lama setelah Khadijah meninggal, meninggallah Abu Talib, pamannya yang membelanya dari kecil, memeliharanya, pamannya yang paling dicintainya. Dan yang lebih menyedihkan, Abu Talib tidak bersedia menerima Islam. Itu yang paling menyedihkan Nabi SAW. Bertambah-tambah sedih Nabi SAW. Ditambah lagi kemudian orang-orang dari suku Taif. Ketika Nabi mengunjungi Taif, Nabi dilempar oleh orang-orang Taif. Pecah bibir Nabi. Berdarah dengkul Nabi. Itu semua terjadi di tahun itu. Jadi semua berkumpul kesedihan Nabi. Ditolak dakwahnya. Meninggal keluarganya yang terbaik. Lalu Allah memberi hiburan pada Nabi. Ya Rasulullah, ikutlah. Jalan-jalan. Kemana jalan-jalan? Ke langit yang ketujuh. Maka Nabi terhibur dengan hiburan Allah. Ini apa Pak maksud Allah? Kita yang hari ini mendapatkan musibah,
Kalau seandainya kita telah ditinggalkan oleh istri kita, ditinggalkan oleh orang-orang yang mungkin sangat kita cintai, maka tunggulah kebahagiaan berikutnya. Kalau kita sedang diderita kemiskinan, janganlah suuzan pada Allah. Di balik kemiskinan ada janji Allah yang bahagia. Kita yang hari ini mungkin mendapatkan anak yang batat, tunggang, klo, priap, jangan sampai kita mengira Allah telah membenci kita. Teruslah didik. Fa inna ma'al usri yusran. Di balik kesulitan yang diberikan Allah, pasti engkau mendapatkan kebahagiaan. Maka hidup itu harus optimis. Wala tai'asu min rawhillah. Janganlah engkau putus asa dengan ruh Allah. Jangan putus asa dengan semangat yang diberikan Allah. Hidup ini silih berganti. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kami ganti-ganti hari manusia. Kadang-kadang hari ini sedih, besok bahagia. Yang kaya, besok miskin. Begitu Allah SWT membuat kita. Itu gambaran Isra' Mi'raj. Nabi sedih dihibur Allah. Kita hari ini hidup dalam derita kita. Bersabarlah. Pasti bahagia. Tidak bahagia dunia, Allah berikan bahagia di akhirat. Yang penting jangan sampai melakukan caci maki kepada Allah. Allah itu baik. Kita yang kadang-kadang tidak baik. Ini hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga. Di hari Isra' Mi'raj, di malam Isra' Mi'raj, Allah memberikan satu hadiah terbesar bagi kita, yaitu as-salah. Nah, ini sudah sering dibicarakan. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa salat? Kenapa enggak diturunkan saja puasa? Kenapa enggak diturunkan masalah zakat? Kenapa haji tidak diambil di malam Isra' Mi'raj? Kenapa salat? Apa rahsia sehingga salat? Bapak ibu yang Allah muliakan, Nabi sebenarnya tujuan perjalanan pertama itu disuruh jumpa sama Allah untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah beri hadiah yaitu salat. Kenapa salat yang Allah beri bukan ibadah yang lain? Sepakat para ulama mengatakan, karena sebagaimana Nabi berhubungan dengan Allah di malam itu, maka satu-satunya ibadah yang paling cepat bisa membuat kita terhubung dengan Allah adalah salat. Kalau Nabi bisa langsung jumpai Allah, lalu di tangannya tergenggam salat, maka kita hari ini bisa juga jumpa dengan Allah melalui apa? As-salah, salat. Makanya orang ketika sedang salat, dia sedang berbicara dengan Allah, namun dia tidak mendengarkan bisikan Allah Subhanahu wa taala. Cuba buka hadis riwayat Muslim. Allah mengatakan, ketika engkau membaca Al-Fatihah, maka Allah menyahut setiap kalimat Al-Fatihah. Ketika kita menyebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah sahut, kata Nabi. Apa kata Allah? Hambaku telah memujiku. Kita sebut Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah katakan, hambaku telah menyanjungku. Maliki Yaumiddin, Allah mengatakan, hambaku telah meninggikanku. Lalu ketika kita sebutkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan, ini bahagian antara aku dengan hamba, maka aku beri apa yang dia minta. Jadi kita menyembah dan meminta tolong, maka Allah mengatakan, ini bahagianku dan bahagian hamba. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Allah sahut, ku berikan, ku kabulkan apa yang engkau minta. Makanya Al-Fatihah itu wajib. Kenapa? Di situ ada komunikasi dengan Allah. Nabi yang kasih tahu. Maka kalau mau berhubungan dengan Allah, salat. Orang yang sudah berhubungan dengan Allah, selepas salat, Allah jaga. Makanya orang yang ronyo, pekan yang begal-begal itu, yang tawuran-tawuran itu, cuba tanya, naik semayang, tidak pernah bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin orang tuanya pun tidak pernah memperkenalkan cara bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang tidak salat, cenderung tidak ada nasihat dari Allah. Tidak dijaga Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu Allah katakan, hafidhu 'alas salawat was-salatil wusta. Jagalah semua salat, terutama salat asar. Jagalah, kata Allah. Orang yang salat, Nabi mengatakan diberi tiga perkara oleh Allah. Man hafadha 'alaiha kana lahu nur. Yang pertama, diberi cahaya oleh Allah. Orang yang salat diberi cahaya. Apa yang bercahaya? Hatinya.
Seperti senter dalam kegelapan, orang salat masuk dalam gelap, tahu mana jalan yang baik. Makanya orang sembahyang gagal. Maka bapak ibu kalau kawinkan anak, kawinkan dengan orang yang salat. Kalau bapak ibu mau kawin kembali, kawin juga dengan orang yang salat. Ini tidak, kawinkan anak, lihat dia naik apa. Pajero kah, Avanza, itu pun dipilih. Avanza yang Veloz atau yang biasa. Nyan pertimbangan. Anak kita naik Avanza sekali naik waktu intad darah baru. Pulang, sudah kena tumbuk dalam Avanza. Kenapa? Ternyata tidak salat. Kawinkan sama yang salat. Ibu-ibu juga begitu. Kalau ada anak gadisnya, suruh kawin sama siapa? Yang salat. Suruh cari siapa? Ustaz. Suruh cari. Yang aso-aso jamaah lah masjid. Itu dia suruh cari. Jadi itu yang penting sekali. Itu cara berhubungan dengan Allah. Sebagaimana Nabi berhubungan dengan Allah di malam Isra Mi'raj. Makanya cuma salat yang diturunkan. Kenapa tidak langsung 5 rakaat? Kenapa tidak langsung 5 waktu? Kenapa harus berbolak-balik? Kan sebenarnya bisa bagi Allah, Muhammad, sudah, 5 waktu saja. Itu kan hak Allah. Tapi kenapa Allah buat skenario bolak-balik? Kata Nabi Musa, balik Muhammad. Aku telah menyuruh umatku, mereka tidak mampu. Mereka besar-besar badannya. Orang-orang dulu besar-besar. Kita saja yang hari ini terlalu kecil. Kita ini semampai-semampai. Nabi Adam itu 30 meter. Nabi Adam 30 meter, 60 hasta kata Nabi. Dinosaurus 8 meter paling tinggi. Dinosaurus 8 meter paling panjang. Nabi Adam 30 meter. Nabi Hud itu masih sekitar 20 meter sampai 25 meter. Kaum Nabi Hud. Maka kaum Nabi Hud itu bisa buat rumah di dinding batu yang mereka enggak perlu tangga. Ini yang perlu kita fikirkan bahawa patutlah kita hari ini berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita mendapatkan cahaya hati. Yang kedua kata Nabi, kita dapat burhan. Nuran wa burhanan kata Nabi. Yang salat dapat burhan. Apa itu burhan? Tanda bukti dia salat. Kapan datang burhan? Ketika mau melakukan maksiat, salatnya ngomong, jangan, jangan. Ingat istrimu, ingat anakmu, ingat gurai di kampung, ingat salatmu dulu untuk apa. Itu yang Allah berikan pada Yusuf ketika digoda oleh Zulaikha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ra'a burhana rabbih. Seandainya Yusuf tidak diturunkan burhan oleh Allah, maka Yusuf pasti akan berzina dengan Zulaikha. Maka orang yang salat hari ini tanha anil fahsya wal munkar. Orang salat itu biasanya itu tercegah dari melakukan keji dan mungkar. Akibat apa? Diberikan burhan. Maka yang remblong itu orang hana semayang. Remblong itu orang enggak salat. Dumpu ipubut. Semua dia lakukan. Pukul isteri juga dia. Sabu-sabu dia. Maka isteri yang sering kena pukul itu gara-gara menikah dengan suami tidak salat. Suami pun begitu. Kalau dapat isteri tidak salatnya remblong. Kita kasih belanja 5 juta, sehari tahan 5 juta itu. Kan remblongnya. Nanti minta lagi. Ini akibat apa? Tidak salat. Maka suruh salat. Suruhlah salat anak-anak kita. InsyaAllah tidak akan tawuran anak kita dengan salat itu. InsyaAllah tidak akan anak kita yang salat pakai kalung di leher, kemudian pegang parang satu, kemudian narkoba bersama. Tidak akan kalau salat. Didiklah salat. Dan yang terakhir, kenapa Allah berikan salat? Karena salat diberikan najatan, keselamatan di hari kiamat. Selamat. Orang yang sembahyang selamat. Nah, ini hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, iaitu diberikan salat. Yang terakhir. Nyokat terakhir, Pak. Yang terakhir, hikmah Isra' Mi'raj, dibalik banyaknya hikmah, iaitu Allah ingin mengatakan tentang seseorang yang telah berada di puncak ketinggian sampai di muka bumi, janganlah sombong. Nabi Muhammad itu sudah sampai ke mana, Wak? Sudah sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu level manusia yang bisa capai, yang bisa dimengerti oleh manusia. Di atas Sidratul Muntaha tidak bisa dicapai.
Sidratul Muntaha itu pohon, pohon kehidupan kita. Pohon kehidupan kita. Itu Nabi sudah sampai langit ketujuh, sudah sampai ke Sidratul Muntaha, sudah lihat surga, sudah lihat neraka, begitu sampai di muka bumi, tetap bahunya membumi. Rendahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah, tetap Nabi sujud. Nabi kalau makan duduk dalam keadaan duduknya seorang hamba. Nabi tidur di atas tikar yang tidak ada spring bednya. Nabi bergaul tetap mengucapkan salam. Nabi bertemu tetap jabat tangan sahabatnya. Nabi ketika bertemu sesama sahabat tetap tersenyum. Nabi tidak pernah menyombongkan diri. Padahal katruk bau ujung langit. Tidak pernah ada sombong. Kita hari ini baru terbang ke Amerika 8 jam. Teruk kembali wajah, embung mati. Baru terbang ke mana bapak? Saya sudah ke London, saya sudah ke Israel, saya bahkan sudah kahwin sama Yahudi sekali, kata dia. Masya Allah, sombongnya minta ampun. S2 di sana, S2 di, S3 di sana, profesornya di sana, salat pun tidak lagi. Itu baru naik pesawat yang berada cuma di atas awan. Saya tidak sebutkan, sudah sampai ke Mesir, sombongnya minta ampun. Karena kenang roh lompang. Han sebutnya nombegah Amerika mentang, nombegah London mentang, menyolong ke Mesir rembong ron. Makanya bapa ibu, janganlah sombong. Kita tetap ke manapun pergi, kita adalah manusia. Jangan baru bisa hafal Quran seakan-akan kitalah yang paling hebat, padahal mungkin fikih pun tak faham. Yang baru hafal fikih jangan hebat sekali merasa. Mungkin kita cuma hafal dari Al-Hakumut Takasur sampai An-Nas saja. Jagalah diri, jagalah hati. Sesama kita jangan sampai kita menyombongkan diri. Ini pelajaran dari Isra' Mi'raj. Ikutlah Nabi. Nabi sudah sampai langit ketujuh. Tapi Masya Allah, rendahnya Nabi SAW. Makin rendah seorang manusia di hadapan Allah, makin tinggi derajatnya. Makanya Allah menyebut Nabi dengan kalimat Abdun. Subhanallazi asra bi'abdihi. Abdun. Mau jadi hamba yang paling indah derajatnya di sisi Allah, jadilah hamba yang rendah hati. Rendah hati dengan Allah, rendah hati dengan manusia. InsyaAllah selamat sampai ke surganya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan setelah ini, mari kita menegakkan solat berjamaah. Kalau mau diawali dengan azan, silakan bapak. Baik, saya berhenti di sini. Saya rasa kita cukupkan dan kita langsung berdoa dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.